السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي انزل القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني في الله، صحابات المتقين، رحمكم الله ديماً berada. Alhamdulillah atas kudrah dan irada Allah Subhanahu wa taala di pertengahan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini kita masih tetap eksis dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas amaliah Ramadan. Harapan kita semua semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat yang ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يوماتكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم أَذَبَ يوم كبير الآية <applause> إخواني في الله صحابة المتقين رحمكم الله dalam surah Hud ayat yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa kita beristighfar dalam hidup ini perintahnya wa anis tagfiru rabbakum dan beristighfarlah kamu memohonlah ampun kepada robmu kepada Tuhanmu tuma tubu ilaihi kemudian bertobat kepadanya jika kita istighfar, kemudian tobat kepada Allah dilakukan secara kontinu, maka janji Allah Subhanahu wa taala yumatti'ukum mata'an hasanan. Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada kita ila ajalim musamma sampai ajal tiba. Maka dari itu perintah istighfar, bertaubat, jangan kita tunda-tunda. Karena ini akan berefek kepada kehidupan yang baik bagi kita. Ada seorang yang senantiasa istighfar di dalam hidupnya maka seluruh kebutuhan hajat kehidupannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang istighfar, orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan orang-orang yang suka bersih-bersih, toharoh. -bersih, dan dua hal ini yang dicintai oleh Allah, satu kita istighfar atau bertobat itu untuk membersihkan rohani kita. Sangat dicintai Allah. Kemudian bersih secara fisik kita, Allah pun mencintai kepada orang-orang yang suka bersih-bersih. Dan ini merupakan syarat untuk bisa kita diberikan kehidupan yang baik secara kontinu secara terus-menerus. Dan bila kita lakukan ini, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la Sesungguhnya, Allah tidak mengingkari apa-apa yang telah Dia janjikan. Harapan kita semua, semoga di bulan Maghfirah ini yang penuh ampunan Allah. Manfaatkan momen terbaik ini untuk memperbanyak kita beristighfar kepada Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan kehidupan yang baik secara terus-menerus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku hada wa warahmatullahi wabarakatuh.